Selamat berjumpa kembali di channel Catatan Post Ribbon. Thank you.
Untuk cerita kali ini, admin menceritakan sebuah perjalanan hidup di mana para tokoh-tokohnya, di antaranya ada Bi Kasyati yang merupakan tetangga dari Aldi dan juga istrinya yang bernama Nurul. Bi Kasyati ini baru saja tiba dari TKW dan dia kembali ke tanah air dan tinggal bersama kakaknya yang bernama Pak Hussein. Sehari-hari Bi Kasyati ini ada di rumah Pak Hussein untuk membantu atau sekedar membersihkan rumah Pak Hussein tersebut. Suatu ketika mereka pun kami, Aldi dan juga istrinya kembali bertemu di pagi hari, dimana saat itu Bi Kasyati ini baru saja tiba di tanah air dan dia langsung bertemu dengan Aldi dan juga istrinya yang kebetulan sedang jogging di pagi hari dan mereka sempat terlibat perbincangan di mana memang sudah seperti biasanya sebelum Bi Kasyati ini berangkat menjadi TKW, mereka sering ngobrol dan akrab sejak awal Bi Kasyati berada di sana. Bi Kasyati ini sebelumnya
menjadi TKW karena sudah ditinggal oleh sang suami, sehingga di rumah juga tidak memiliki siapa-siapa, dan memutuskan pergi ke negeri seberang untuk memperbaiki ekonominya yang sedang dilanda masalah pada saat itu. Pada suatu ketika, Bika si Adi ini menumpang di rumah Ardi dan juga istrinya, karena pada saat itu Pak Husein yang selaku kakak dari Bika si Adi ini sedang ada rencana merenovasi rumahnya karena terdapat beberapa atap yang bocor, sehingga rumah itu harus direnovasi secara total. Dan mendapati hal demikian, Bika si Adi memutuskan untuk menumpang untuk sementara di rumah Pak Ardi dan juga istrinya. Tentu saja istrinya pun tidak keberatan, karena memang sebelumnya Bika si Adi ini sudah seperti saudara bagi Nuril ataupun Adi. Kebetulan pada saat itu Nuril sedang dapat tugas ke luar kota, sehingga di rumah hanya ada Bika si Adi dan juga Aldi saja. Mereka sudah akrab memang dari sebelumnya, sehingga tidak ada rasa canggung di antara mereka. Juga mereka ngobrol seperti biasa dan bercanda tertat-tertat. Tertawa dan menghabiskan waktu selama istri dari Abdi ini pulang ke rumah. Aldi sendiri berusia 37 tahun, karena istrinya lebih muda 1 tahun darinya. Sementara di siat ini berumur abad atau 50 tahun. Selama tinggal di rumah Aldi dan juga Nurul, Bika si Adi ini yang pada dasarnya memang rajin, kegiatan seperti hari di rumah Aldi yaitu mengumpul dan membersihkan beberapa perabotan yang ada di dalam kamar tersebut. Sekami yang berada di rumah dari Aldi dan juga Nurul tersebut. Sementara sang kakak yang bernama Pak Hasim atau Pak Husein sedang melakukan perjalanan menuju Bali untuk liburan bersama istrinya.
Awalnya mereka mengajak Bikasyati untuk ikut bersama, namun Bikasyati beralasan tidak dapat ikut karena ada urusan di rumahnya. Padahal sebenarnya Bikasyati ini memang ingin bermalam di rumah Aldi dan juga istrinya tersebut. Alasannya karena di rumah Aldi terdapat beberapa makanan yang disimpan di kulkas. Tentunya makanan tersebut memang kegemaran dari Bikasyati. Dia bisa tahu mengapa di kulkas ada makanan karena memang sebelumnya Bikasyati pernah menumpang untuk ke kamar mandi dan mendapati di kulkas Aldi tersebut terdapat makanan dan juga minuman ringan di sana. Tentu saja Bikasyati mendapati hal tersebut merasa senang dan dia bertekad untuk bisa bermalam di rumah Aldi dan juga istrinya. Hingga kepulangan sang istri, Aldi masih tidak mengetahui jika di kulkasnya yang biasanya terdapat makanan, entah kemana hilangnya makanan yang ada di kulkas tersebut. Semua tidak ada yang tahu dan Aldi sendiri telah melupakan hal itu. Mungkin itu saja video yang dapat kami bagikan untuk hari ini. Semoga teman-teman terhibur dengan sajian-sajian yang kami hadirkan. Dan kami ingatkan bagi teman-teman yang baru hadir atau baru mampir ke channel ini, turut berkomentar sebagai apresiasi dari kami yang sudah berkomentar. Jika teman-teman memiliki cerita atau unek-unek yang ada di dalam diri teman-teman bisa menghubungi kami melalui komentar ataupun melalui email, sertakan juga bagaimana alur ceritanya dan kami akan dengan ikhlas buatkan cerita dan kami tulis setelah cerita tersebut. Tentunya kami akan mengedit terlebih dahulu sehingga cerita tersebut jadi lebih sempurna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Semoga di video selanjutnya.